Oke, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hunting kereta api di sini sama teman-teman. Ada Mas Maulana, sehat Mas? Halo, itu tadi temannya siapa namanya? Itu Ari. Ari. Kang Andri juga. Ada kereta api tercepat di jalur utara Argo Bromo Anggrek. Persiapan melintas langsung stasiun Arjawinangun. Jadi teman-teman harus tahu lokasi hunting saya sekarang ini di JPO. JPO ini dibuatkan untuk jembatan penyeberangan orang. Namanya juga JPO, jembatan penyeberangan orang. Tapi ini dipakai penyeberangan untuk kambing. Sehingga di sini banyak tai kambing. Dan ini airnya sudah bercampur dengan ee kambing. Tuh lihat. Jadi di sini itu harus benar-benar pakai masker. Karena harus menutup bau itu loh. Jokeneh, wah jokeneh. Argo Anggrek masih terlihat jauh. Susah, susah. Oh iya, cepet. Cepet dong, anggrek cepet dan lebih cepet. Udah aman, dan ini di sana ada perlintasan tanpa palang pintu ya, Mas Mol? Iya, betul. Kadang apa yang bilang tuh, jadi itu sabar. Sabar ya, kadang mereka dekat tapi masih ya, tetap melintas. Iya, berarti mereka ingin lebih dekat pada akhirat. Lihat, sebetulnya melintas kan walaupun kita masih hampir dekat. Sepertinya mereka ingin dekat dengan akhirat, Wak. Adrenalin. Adrenalin. Ini kalau main zoom di sini enak. Ini maksimalnya segini sih. Sebenarnya saya nggak bisa jauh-jauh. Masih ada yang nyebrang nggak, Wak? Aduh. Ini kereta sudah dekat nih. Argo Bromo Anggrek nomor KA2 dari stasiun Gambir. Tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Yang kali ini berubah nomor KA-nya menjadi nomor KA2A. Ada A-nya ya. Karena kecepatannya sekarang lebih cepat naik dari biasanya. Hanya 8 jam setengah ke Surabaya. Keren. Ngabret, oi, mantap. Beda performanya ya kereta tercepat ini. Keren. Kereta api tercepat di jalur utara Argo Bromo Anggrek sudah melintas di petak stasiun Kaliwedi, stasiun Arjawinangun. Dan menurut informasi di stasiun Arjawinangun saat ini sudah standby kereta kontainer yang akan berangkat setelah Argo Anggrek ya, silangan ya. Tapi biasanya double track itu tidak ada silangan. Kita tunggu kereta api apa kontainernya? Kontainer siap. Huntingnya yang bagus di mana, Mas? Di bawah atau di sini nih? Di bawah cocoknya, Mas. Di bawah? Iya. Oke, oke, siap, siap. Iya, Konte. Bener, Konte. Balas. Konte. Oh, kontainer bener. Abis ini si ASD tuh. Di mana? Di Arjawinangun? Heeh. Kita mau lihat proses isi ASD bisa. Asli bisa? Bisa. Tapi jangan sampai dekat. Oh. Saya. Tapi ada kok yang dekat juga, Mas. Iya, boleh. Siapa tuh namanya? Mas Amas. Oh iya. Berarti khusus kontainer aja gitu. Heeh. Ya semen juga bisa. Pengen lah. Ya, boleh. Tapi motornya ini. Hah? Motornya. Yang mana? Silakan disimak kawan, kereta kontainer diberangkatkan dari stasiun Arjawinangun. Bagus juga spot di sini, eh. Thank you.
kereta api kontainer. Sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Arjawinangun. Membawa kabus tuh ya, paling belakang. Yuk kita tunggu kereta api selanjutnya yang akan melintas di sini, yang masuk stasiun Arjawinangun. Kereta apa ini teh mas? Argo Dwi Pangga. Argo Dwi Pangga ya? Argo Dwi Pangga, nomor KA 10. Ah, sudah nampak jelas nih di sini. Argo Dwi Pangga dari stasiun Gambir tujuan Solo. Sebentar lagi akan melintas di spot lurus sebelum stasiun Arjawinangun. Dan di sini ada perlintasan. Tadi saya tanya juga pernah memakan korban ya mas? Iya. Itu ada simbol X, itu batas langsir. Batas langsir lokomotif. Masih santai, masih ada yang nyebrang ya. Aduh, padahal itu kereta lumayan cepat juga nih. Dan ini menjadi video penutup saya hunting kereta api di sini. Nanti saya akan pindah ke spot lain. Mereka sadar nggak sih ada kereta itu? Ah, masih berani nyebrang, bro. Masih. Aduh. Ada aja orang. Buat. Wish, keren. Kereta api Argo Dwi Pangga membawa kereta sleeper paling belakang ya. Teluk Suri. Hatur nuhun yang sudah nonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu tadi hunting di JPO. Ini JPO, jembatan penyeberangan orang, tapi selalu dipakai kambing. Ya, JPK mas. JPK. Tapi setiap hari ini mas ada lewat kambing. Ya, setiap hari mas. Siap. Di sini sore, di sini lewat. Sore. Seperti orang sih. Sebenernya. Tapi lebih lebih banyak diseberangi oleh kambing ya. Iya. Mas, makasih ya mas, udah money hunting. Makasih siap. Bro, makasih ya bro. Siap. Waktunya kita pindah spot, tapi saya tutup dulu videonya. Saya tidak bisa kesana langsung karena harus ini nih. Ini campurannya kambing dengan air jadi seperti ini. See you next time. Sampai jumpa aku dalam video hunting kereta api berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.